Kita ke kasus kekerasan anak. Pemirsa, tim khusus anti bandit Polsek Terbangi Lampung grebek rumah muncikari yang menjalankan prostitusi anak di bawah umur. Inilah detik-detik tim khusus anti-bandit 308 Polsek Terbanggi saat menggerbek rumah Irawan, warga Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Pelaku adalah muncikari yang menjalankan bisnis prostitusi dengan melibatkan anak di bawah umur. Saat ditangkap, pelaku berdalih baru 1 tahun menjalankan bisnis haram ini. Dalam beroperasi, pelaku mengiming-imingi korban yang akan dijual dengan bayaran yang menggiurkan, tanpa harus bekerja keras. Korban yang terpikat lalu dijual ke lelaki hidung belang dengan harga berkisar antara 200 hingga 500 ribu rupiah. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan memberikan iming-iming janji dan memberikan bayaran, sehingga korban terbujuk rayu dan mau ikut bersama pelaku. Kemudian selama bersama pelaku, korban sudah dijual oleh tersangka sebanyak 10 kali. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy Perleloy, iNews melaporkan.